baru level 1 tuh udah pedes banget pemirsa. Gimana kalau level 10-nya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Hawan TV. Kembali lagi dengan saya Dian Reni Arman di Kuliner Seru. Dan pada malam hari ini saya berada di kedai Gomez Queen. Nah, penasaran kan ada menu apa sih di kedai Gomez Queen? Dan ada bisikan nih dari belakang, katanya ada menu mie doer sama mie ceplok. Aduh, penasaran pengen rasain gimana sih rasanya mie doer. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Hawan TV. TV. Nah, ini kita mencicipi nih hidangan kedua, ada mie ceplok. Nah, mie ceploknya ini nih seperti ini pemirsa sahabat TV. Mie ceploknya ini nih yang membedakan itu dia ada ini ayam kecap, dia ada campuran ayam kecap dan ada campuran telur. Jadi proses pembuatannya itu tuh dia dicampur dengan mie, makanya dia diberi nama mie ceplok. Dan ini tuh enak banget nih, baru dari tampilannya aja nih udah bikin kita gimana nih rasanya. Kita cicipin ya sama-sama. Enak banget pemirsa. Dan ini nih mie ceplok pedas, dan ini ada dua varian rasa mie ceploknya, ada mie ceplok pedas dan ada mie ceplok sedang. Jadi sesuai dengan selera Anda masing-masing, mau yang pedas atau yang sedang. Jadi pemirsa sahabat Hawan TV yang penasaran pengen rasain mie doer dan mie ceplok, langsung aja berkunjung di kedai Gomez Queen. Di sini disiapin berbagai macam menu, dan yang paling spesial untuk di kedai Gomez Queen ini ada mie doer dengan mie ceplok yang paling banyak diminati oleh pengunjung di sini. Oke, jangan kemana-mana sahabat Hawan TV, kita pergi sejenak. TV, sekarang saya sudah bersama dengan owner dari kedai Gomez Queen, dengan Mbak Gomez. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Hai guys. Ini Mbak, saya mau nanya ini sudah berapa lama nih kedai ini Kak? Kalau di sini berjalan 5 bulan nih Kak. Oh, baru 5 bulan ya? Iya, itu bulan Ramadan kemarin baru bikin di sini. Bikin di sini. Jadi ini bukanya dari pagi atau sore? Di sini opennya dari jam 5 sore sampai jam 12 malam. Karena ada di lahan parkir, jadi nggak boleh jualan siang. Oh iya, jadi mulai dari sore ya. Oke, kemudian saya mau tahu nih menu-menu apa saja nih yang ada di kedai Gomez ini. Kalau di sini terkenalnya itu adalah mie doer sama mie ceplok. Di sini juga ada ceker mercon, ada ubi sambal terasi, pisang goreng, sama es teh manis. Dulu sebelum buka di sini juga ada udang asam manis, udah sambal petai, ayam sambal hijau. Pokoknya catering untuk makan siang gitu. Oh, catering juga. Jadi delivery juga ya? Iya bisa, kalau deliverynya di sini dari nonstop, dari pagi bisa. Oke. Untuk harganya tersendiri berapa? Ini harganya murah kok, 15.000 doang. 15.000. Oke, jadi pemirsa sahabat Hawan TV, harganya murah dan rasanya dijamin enak sekali pemirsa. Jadi yang penasaran, ayo berkunjung aja ke kedai Gomez Queen. Dan bagi yang ingin pesan langsung, nah bisa delivery, silahkan hubungi nomor di bawah ini ya. Oke, saya mau nanya lagi nih, ini sebenarnya dapat inspirasi dari mana nih bisa membuat makanan semacam ini tadi? Nah, kebetulan waktu itu saya sama saudara saya, kakak perempuan itu suka makan yang pedas-pedas. Oh gitu? Iya, karena di Sengkang itu terkenal dengan asu peleponya. Nah, kita bikin inspirasi dari mie, karena mie itu umum, dari semua kalangan juga bisa. Jadi kita bikinnya dari mie doang sama pakai yang pedas-pedas sama pentolan gitu. Iya. Nah, tadi nih saya dengar nih level-levelnya, ada level ya? Iya. Level 0 sampai level 10. Yeah. Waduh, semenjak pengunjung yang datang ke sini, mereka sudah pesan sampai level berapa nih? Paling tinggi kemarin level 10, ada juga level 15. Sudah ada level 10-nya? Iya, pernah juga terakhir level 15. Level 15? Iya, teman saya sendiri sih di sini. Aduh, gimana rasanya ya pemirsa sahabat Hawan TV? Level 1-nya aja tadi saya coba, aduh pedes banget. Gimana kalau level 15-nya? Iya, kemarin itu yang pesan level 10, 2 malam berturut-turut, itu masuk rumah sakit 4 malam lu guys. Gara-gara makin pedesnya. Beneran. Untuk tadi saya cuma makan level 1-nya pemirsa. Oke.
today Gomez Queen, dan sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita untuk malam hari ini. Terima kasih dan saksikan terus liputan menarik kuliner kami hanya di Halo TV. Saya Rani Arman dan seluruh kru Halo TV yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.